Hai guys, jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya ya guys, biar nggak ketinggalan berita-berita menariknya guys. Oke. Hai. Pulang kerja Jokowi desak-desakan naik KRL ke Bogor. Sumber dari news.detik.com. Setelah menyerahkan kartu Indonesia Pintar KIP atau sosialisasi program Keluarga Harapan PK di Jakarta Selatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergegas menuju kediamannya di Istana Kepresidenan Bogor menuju Bogor. Jokowi memilih menggunakan kereta KRL. Informasi yang dihimpun, Jokowi naik kereta dari stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan sekitar pukul 17.45 WIB, Rabu 6 Maret 2019. Jokowi naik KRL tanpa pengawalan ketat. Ya benar, tadi usai kegiatan Presiden pulang ke Bogor menggunakan kereta KRL tanpa pengawalan ketat. Presiden naik dari stasiun Tanjung Barat menuju Bogor, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bai Mahmudin. Bai mengatakan banyak yang terkejut atas kehadiran Jokowi di kereta tersebut. Dia juga mengatakan banyak yang meminta foto dan salaman. Penumpang ramai, Presiden juga banyak diminta foto dan salaman, kata Bai. Sumber dari news.detik.com dan bagaimana kabar Anda?